Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KBHI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang contoh rangkuman kehadiran guru untuk periode Juli-Desember 2024. Bapak Ibu, video ini kita buat untuk menanggapi banyaknya permintaan akses terhadap file rangkuman kehadiran guru Bapak Ibu di video periode Januari-Juni 2024. Maka dalam kesempatan ini kita akan buatkan Bapak Ibu untuk periode Juli-Desember 2024. Bapak Ibu, sebagaimana kita semua ketahui bahwa dokumen yang diunggah di akun PMM Bapak Ibu, di akun Kepala Sekolah, salah satunya adalah rangkuman kehadiran guru Bapak Ibu ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas seperti apa contoh format rangkuman kehadiran guru untuk periode Juli-Desember 2024 dan cara mendownloadnya Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan bahas berikut dengan cara mendownloadnya. Bapak Ibu, seperti inilah rangkuman kehadiran guru periode Juli-Desember 2024 Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya disclaimer terlebih dahulu bahwa format rangkuman kehadiran guru ini dibuat untuk mengapresiasi Bapak Ibu request para subscriber Rubiati KPAI. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk menggunakannya, silahkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Judulnya Bapak Ibu, rangkuman kehadiran guru periode Juli-Desember 2024. Kemudian sekolahnya, silahkan Bapak Ibu sekolah mana. Berikutnya Bapak Ibu, nomor, tentu nomor sejumlah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian nama guru, silahkan bisa diisikan. Kemudian periode penilaian, yaitu bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk tiap-tiap bulan Bapak Ibu kami sudah sediakan, yaitu JHM Bapak Ibu atau jumlah hari masuk, kemudian tidak hadir, kemudian hadirnya berapa, dan persentase kehadiran Bapak Ibu. Di semua bulan kita sudah sediakan kolom-kolom, baik berapa jumlah hari masuknya, berapa tidak hadir, berapa hadir, dan berapa persentase kehadirannya. Nah, Bapak Ibu, untuk jumlah hari hadir, baik di bulan Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, kami sudah sediakan Bapak Ibu, sudah kami hitung sesuai dengan kalender yang berlaku Bapak Ibu ya. Apabila di satuan pendidikan Bapak Ibu menggunakan kalender khusus, silakan Bapak Ibu tinggal mengganti sesuai dengan perhitungan yang ada di kalender khusus di mana satuan pendidikan Bapak Ibu berada. Nah, misal Bapak Ibu ya, untuk bulan Juli itu jumlah hari masuknya 23. Misal untuk contoh guru A itu tidak hadirnya 0 Bapak Ibu. Berarti hadir sejumlah hari masuk yaitu 23, otomatis persentasenya 100%. Nah, di setiap bulan Bapak Ibu kita buatkan contoh. Misalnya untuk guru 1 0, guru 2 tidak masuk 1, guru 3 tidak masuk 2, guru 4 tidak masuk 3. Berikutnya sampai ke bawah semuanya tidak masuk 3, hanya contoh Bapak Ibu di semua bulan sama. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kolom yang kita beri warna abu-abu Bapak Ibu ya. Silahkan, misalnya yang pertama ini adalah nama Bapak Ibu guru, silahkan nanti bisa diisikan. Kemudian yang kedua, untuk jumlah hari masuk ini semuanya sudah kami sediakan sesuai dengan kalender yang berlaku. Berarti Bapak Ibu tinggal mengisi di kolom abu-abu berikutnya, yaitu tidak hadirnya berapa. Nah, misalnya tidak hadirnya yang guru 1 Bapak Ibu ya, 1, misalnya ini masih saya tulis 0, misalnya kita ganti 1.
Nah, otomatis berubah. Yang semula hadir 23 dengan persentase 100%, maka berubah menjadi hadir 22 persentase 96. Kita kembalikan ke titik 0. Nah, kembali ke 100%. Begitu pula Bapak Ibu, di bulan Agustus Bapak Ibu tinggal mengisikan berapa tidak hadirnya seorang guru di bagian kolom abu-abu. Begitu pula di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, Bapak Ibu, kami sediakan sejumlah 40 Bapak Ibu guru. Misalnya ternyata jumlahnya hanya 20 hanya atau hanya 10 Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal tinggal di delete Bapak Ibu ya, tinggal di del nomor dan disisakan sejumlah yang dibutuhkan. Begitu pula apabila ternyata Bapak Ibu gurunya melebihi dari 40, Bapak Ibu tinggal menambah kolom. Nah, semuanya praktis bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal mengisikan daftar nama guru dan tinggal mengisikan berapa kali seorang guru tidak hadir di setiap bulannya. Maka perhitungan hadir dan persentase kehadiran secara otomatis akan terisi Bapak Ibu karena sudah kami sediakan rumusnya. Nah, di bawahnya ini ada keterangan Bapak Ibu, JHM adalah jumlah hari masuk, H adalah hadir, TH adalah tidak hadir, persentase H adalah persentase kehadiran. Kemudian silahkan ditulis Bapak Ibu, otomatis ini adalah akhir Desember Bapak Ibu ya, karena periode Juli-Desember misalnya ini bisa ditulis kota mana di mana Bapak Ibu berada. Kemudian 31 Desember 2024, nama kepala sekolah siapa. Demikianlah Bapak Ibu contoh format rangkuman kehadiran guru yang kami buat untuk kami persembahkan kepada para subscriber Rubiati KPAI. Berikutnya bagaimanakah mendownloadnya? Untuk mendownloadnya Bapak Ibu silahkan bisa langsung menuju ke kolom deskripsi Bapak Ibu. Kolom deskripsi adalah kolom yang ada di bawah judul video. Di sana kami sediakan link, silahkan Bapak Ibu klik link yang kami sediakan. Nah, misal Bapak Ibu sudah klik link yang kami sediakan, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu meminta akses Bapak Ibu ya, karena selama ini ada banyak sekali permintaan akses Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu meminta akses kepada kami. Silakan Bapak Ibu langsung mendownloadnya. Caranya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu di pojok kiri atas ada file. Silakan klik file Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas ada tertulis file Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan klik, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada download Bapak Ibu. Nah, kemudian tarik ke samping kanan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mendownloadnya. Nah, biar praktis Bapak Ibu bisa langsung pilih Microsoft Excel. Kita klik Microsoft Excel. Nah, secara otomatis nih bisa kelihatan Bapak Ibu ya, secara otomatis file sudah terdownload di komputer atau laptop Bapak Ibu semuanya. Silahkan bisa Bapak Ibu buka file yang sudah terdownload yang berada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu buka file yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu hasil downloadan tadi, setelah dibuka akan persis seperti ini Bapak Ibu. Maka silahkan Bapak Ibu tinggal mengeditnya. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang contoh format rangkuman kehadiran guru untuk periode Juli-Desember 2024 yang diunggah di akun PMM Kepala Sekolah. Begitu pula kami sampaikan cara mendownloadnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.